Kantas batas akhir penutupan penerimaan calon panitia pilihan kecamatan ajang pilihan bupati terwakil bupati Songadep di Budupolo tanggal Palekor Januari dimin tepat jam 4 sore resmi tutup. Stajana rinsi daftar saya memasuk berkas administrasi banyakan 611 orang dari daratan tor kepulauan dari nik binik torjukan kelake. Dari banyakan rinsi daftar calon panitia pilihan kecamatan Kadinto antusias rinsi daftar dari kalangan milenial Cek Tengkina kantos lebih dari 50%. Penyian rensa daftar dari kalangan milenial Kak Dinto apresiasi kalau ben pihak KPU Songadap amar keminat kangkuin rok serta dalam ajang pilkada Cek Tengkina. Sedangkan divisi hukum tor pengawasan KPU Songadap ngatur lagi, dalam tes seleksi PPK Kak Dinto tak ngolati dari kalangan namun tetap tes seleksi baru berlangsung sesuai aturan sepada. Penegakan aturan Cek pentingnya dalam pesta demokrasi mangken. Namun dari penyian rensa daftar milenial Kak Dinto membuktikan antusias semangat dalam pilkada Songadap 2020 Cek Tengkina. Untuk penutupan pendaftaran PPK Badan Ad Hoc untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep tahun 2020 ini, kita tutup per tanggal 24 Januari kemarin pukul 16.00. Total untuk seluruh pendaftar itu sekitar 611 pendaftar. Tentu sangat mengapresiasi sekali kepada kalangan milenial, khususnya di Kabupaten Sumenep, sangat antusias sekali dalam mendaftar PPK dan melebihi 50% pendaftarnya untuk kalangan milenial. Dari stajana rensa daftar semaso pada seleksi administrasi, kongkui rengorensi lulus tes administrasi pada noro etes boleh kadinto tes tulis tor wawancara. Yaro pagi dari stajana rensa daftar PPK tahun mangken tak nangi nyare kelakuan, namun rasa keikut sertaan dalam mensukseskan pemilu sesuai aturan tor hukum sepada sopaja tercipta rasa aman. Bildan Lipu Prasasti, CTV.